Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SKDV. Dan dalam kesempatan kali ini kita bersama helm yang selama ini saya bawa kemana-mana, yaitu Snail FFS1. Dan bisa kita lihat ya, nih kacanya sudah baret-baret banget. Dan ini adalah versi Iridium Gold. Jadi memang versi gold, atau kalau misalkan ini gelap ya, jadi nah, tapi dalamnya agak-agak warna-warna biru gitu kalau misalnya kita lihat kalau pas di trik matahari, walaupun warnanya gold tapi terlihatnya agak biru. Tapi ada tapinya, kalau misalkan di malam hari dan hujan, ini adalah salah satu kendala, yaitu gelap dan saya tidak bisa melihat apa-apa lagi di depannya. Makanya alternatifnya dibuka. Dibuka kalau misal malam aja no problem, dibuka dan dikasih kacamata ya. Tapi kalau misal hujan itu sangat-sangat susah banget, atau sangat tidak safety. Maka dari itu saya akhirnya membeli ini dia. Ini adalah visor Snail FFS1. Saya menggantinya warna clear atau warna bening, agar nanti untuk berkendara di malam hari atau berkendara saat hujan itu tidak masalah ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara-cara untuk memasangnya, ikutin aja videonya ya, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Jadi yang pasti kita siapin ininya dulu nih, visor. Selanjutnya kita akan lepas visor bagian sini nih ya. Ini bagian sini ada penguncinya, kita tinggal tarik sini kalau open ya, tarik, setelah itu kita putar. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini ditarik open, ini diputar ke sini bisa atau ke sini bisa. Coba ini kadang agak susah, harus tangan dua. Setelah itu kita lepas, aduh ini saking lamanya nggak lepas nih, akhirnya kita lepas penguncinya atau pengaitnya. Setelah itu yang sebelah sini, ini agak keras ya, agak keras banget jadinya, aduh agak sedikit harus susah nih. Sebentar. Ya, setelah dilepas ternyata saya salah membeli untuk visor helm Snail FFS1. Kirain saya sama semua, ternyata versi yang originalnya itu bolong, tapi kalau misalnya serinya nggak bolong jadi saya harus membeli ininya nih, bracket ininya nih. Alah, ini sebenarnya sudah pas. Tinggal ini udah pas ya, tinggal bracketnya ini yang bermasalah. aduh. Oke, baiklah, dan sepertinya kita harus membeli bracket yang ininya nih agar dipakai bening ya. Kalau ini bawaan yang original ya, ini kalau malam agak susah, jadi saya harus membeli yang bening. Tapi ternyata sebenarnya salah membeli ini, sebenarnya untuk FFS1, tapi ini modenya kok nggak bolong seperti ini. Jadi sepertinya harus membeli bracket-bracketnya itu semua. Tapi no problem, saya akan membeli bracketnya, dan next kita akan memasang bersama bracketnya ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, paling nggak bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi harus memperhatikan ini nih, kalau misalnya untuk beli visornya, ini versi lubang, tapi kalau ini nggak versi lubang. Saya juga salah, saya nggak ngecek dulu seperti apa visornya. Dan see you next time, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya setelah saya membeli bracket yang ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.